Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuafi wa ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultani. Allahumma akfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar adalah benar, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menegakkan dan membela kebenaran itu. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil adalah batil, dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk menghancurkan segala bentuk kebatilan yang ada di dalam hidup kami. Allahumma ya Allah, kami yang hadir malam ini adalah hamba-hamba yang dhaif, yang berniat untuk membulatkan tekad kami mengusung dakwah memenangkan agamamu. Kami yang hadir malam ini adalah hamba-hambamu yang dengan penuh kejujuran mengaku di hadapanmu, ya Allah, kami belum mampu untuk mengusung dan membela agamamu. Kami belum mampu memenangkan amanah yang sudah diberikan kepada kami dan dipundak kami. Allahumma ya Allah, kalaulah nasib umat Islam di negeri ini seperti yang kami rasakan sekarang ini karena kebodohan kami, beri kami ilmu ya Allah. Kalaulah nasib umat Islam di negeri ini seperti yang Engkau tahu adalah karena dosa-dosa kami, ampuni kami ya Allah. Kalaulah nasib yang kami hadapi sekarang ini adalah karena kelemahan kami, beri kami kekuatan, beri kami pertolongan, dan jadikan kami orang-orang yang siap untuk mewakafkan diri kami untuk menegakkan agama. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami yang hadir pada malam ini adalah hamba-hambamu yang ingin menunjukkan kepedulian kami terhadap dakwah di negeri ini. Kami yang hadir pada malam ini adalah hamba-hambamu yang bersedia untuk menyisihkan sebagian kecil harta yang kami miliki, yang Engkau berikan kepada kami, dengan keyakinan Engkau pasti akan menggantinya dengan berlipat. Ya Allah, berikanlah pahala berlipat kepada setiap rupiah yang sudah dikorbankan oleh umatmu yang ada pada malam ini, dan berikan keberkahan terhadap yang masih tersimpan di tempat mereka masing-masing. Allahumma ya Allah, malam ini kami juga memohon kepada-Mu, gerakkanlah hati orang-orang yang telah Engkau berikan rizki kepada mereka untuk mau menggenapkan jumlah yang kami inginkan 1 miliar, dan kekurangannya Engkaulah yang bisa menggerakkan hati orang-orang yang telah Engkau berikan rizki kepada mereka. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau maha tahu bahwa hamba-hambamu, umatmu yang ada di negeri ini dari hari ke hari semakin terpuruk dan terpojok. Itu semua kami menyadari karena kami sudah mulai jauh dari Al-Quran, karena kami sudah mulai kurang percaya terhadap pertolonganmu, karena kami kurang membela agamamu. Ya Allah, jangan biarkan umat kami seperti ini. Jangan Kau biarkan, dan jangan Kau berikan kemampuan kepada orang-orang yang akan menghancurkan umat dan agama. Hancurkan segala bentuk upaya dan usaha dari orang-orang yang akan menghancurkan umat dan agama. Engkau pembuat makar yang lebih hebat dibandingkan dengan mereka. Kami yakin Engkau akan memberikan pertolongan kami selama kami membela agamamu. Jadikanlah kami mujahid-mujahid yang siap untuk mengorbankan semua yang kami miliki, yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kekuatan, kesabaran, dan ketabahan kepada anak-anak kami yang sedang menuntut dan menghafal Al-Quran, dan kepada mereka yang sudah menghafal Al-Quran, tanamkan dan tumbuhkan di dalam hati mereka untuk mampu dan mau mengembangkan
kemampuan yang telah Engkau berikan kepada mereka, dan jadikan mereka adalah imam-imam bagi umat yang lain, dan jadikan mereka adalah sebagai uswah bagi keluarga yang lain, dan jadikan mereka adalah orang-orang yang akan membawa keluarga mereka, orang tua mereka masuk ke dalam surga. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, gerakkanlah hati orang-orang yang memiliki anak untuk mau dia menyekolahkan dan membaik mengajar anaknya untuk menghafal Al-Quran. Kami yakin dengan itu Islam akan tetap jaya, unggul dan menang, berkuasa dan menguasai hidup dan kehidupan ini. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الظالمين. فانصرنا على القوم المفسدين. فانصرنا على القوم المشركين. فانصرنا على القوم المنافقين. فانصرنا على القوم المنافقين. فانصرنا على القوم المنافقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.